Halo teman-teman semua, kali ini kita akan mencoba bermain-main lagi dengan CSS Battle. Di sini adalah salah satu yang sudah pernah kita kerjakan. Kita coba cari ya yang cukup menarik dari list di sini, misalnya yang mana ya? Oke, ini juga sudah pernah kita kerjakan. Sepertinya yang ini cukup bagus, cukup menarik. Sepertinya tidak terlalu sulit. Oke, kita coba buat yang ini ya. Baik, kita mulai. Kita bersihkan dulu. Kita buat satu div dulu. Kemudian kita buat stylenya. Oke, seperti ini. Pertama, saya ingin melihat dulu kita rancang bagaimana cara membuatnya. Untuk yang hitam seperti ininya cukup membuat sebuah lingkaran, kemudian di sini kecil, ini nggak masalah. Kemudian di sini ada garis-garis tiga. Oke, ini sama. Baik, sepertinya ini nanti kita akan pisah menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah yang kiri ini, kemudian yang kanan, dan yang tengah yang miring ini. Oke, nanti kita cari tahu gimana cara membuatnya miring seperti ini. Tapi sekarang kita coba buat yang mudahnya dulu, yang lingkaran besar, misalnya kita beri nama misalnya container, oke, karena dia menjadi parent untuk semua elemen yang ada. Kemudian di sini saya berikan style container. Baik, sebelumnya saya ingin buat bodinya dulu, kemudian background yang biru. Baik, seperti ini. Kemudian karena ini posisinya di tengah, baik horizontal dan vertikal, saya ingin menggunakan display flex di sini. Kemudian justify kontennya adalah center. Kemudian align itemsnya adalah center juga. Oke, kemudian di sini untuk membuat lingkaran, pertama saya tentukan width-nya kira-kira berapa ini ya. Ini 400, kira-kira 200. 200, kemudian height-nya adalah 200. Kemudian kita berikan background. Baik, seperti ini. Kemudian kita buat menjadi lingkaran, berarti border radius-nya adalah 50%. Oke. Kita lihat ukurannya. Oke, sudah pas sepertinya untuk lingkaran yang pertama. Kemudian kita buat lingkaran yang di tengah ini yang mudah dulu kita kerjakan. Misalnya di sini namanya kelasnya adalah circle. Seperti ini. Baik, ini untuk memudahkan, jadi saya akan menambahkan possession relatif kepada container ini. Jadi nanti untuk memposisikan elemen-elemen di dalamnya itu lebih mudah. Jadi nantinya kan ini kita bisa menggunakan possession absolute misalnya. Jadi di sini saya berikan possession relatif. Baik, kemudian di sini circle kita berikan width-nya misalnya 50 pixel. Height-nya juga 50 pixel. Kemudian yang mana ini? Yang background-nya adalah ini. Baik, kemudian kita jadikan dia lingkaran border radius. Ini mudah saja, 50%. Kemudian kita posisikan dia. Baik, sepertinya ini cukup besar juga. Kemudian di sini position-nya kita ubah menjadi absolute. Baik, kemudian top-nya saya kira-kira 50 pixel, left-nya 50 pixel. Oke, kebesaran misalnya 30. Baik, ini misalnya 40. Oke, posisinya ini kayaknya ukurannya sudah pas, tapi posisinya yang belum. Ini 40, 40. Oke, sip. Ini sudah sesuai.
Kemudian untuk garis-garis sekarang berarti di sini biar mudah, saya rasa kita bisa manfaatkan display plex juga. Jadi di sini untuk mengatur posisi dari garis-garis ini, yang tiga ini kita menggunakan space between begitu. Jadi nanti biar space-nya itu sama, yang ini dua yang hitam ini. Saya coba buat dulu, berarti kita butuh containernya gitu ya. Misalnya line container misal seperti ini. Kemudian kita membuat div kelasnya adalah line misalnya. Kemudian ini kita copy menjadi tiga. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita buat line container. Kemudian display-nya jangan lupa plex. Kemudian untuk memudahkan di sini kan ini posisinya di bawah nih. Jadi saya akan coba buat dengan position absolute. Kemudian bottom-nya saya berikan 0. Oke, ini belum kelihatan. Untuk memudahkan saya berikan background dulu misalnya red. Nah, di sini karena belum ada apa ini? Misalnya height-nya adalah 100 pixel misalnya. Kemudian width-nya harusnya sih sudah ini. Width-nya sudah harusnya 100 pixel. Oke. Seperti ini misalnya width-nya juga 100 pixel. Kemudian di sini kita bisa lihat nih. Kita bisa lihat kita posisikan untuk kontainernya itu paling bawahnya adalah sesuai garis yang paling bawah ini. Misalnya berarti bottom-nya saya berikan 10 pixel misalnya. Oke, pas 10 pixel. Kemudian, wah ini juga ukurannya pas nih ternyata. Oke. Kemudian di sini misalnya 50. Oke, terlalu kecil kayaknya. 70. Oke, ini sepertinya pas 70. Kemudian untuk line-nya kita berikan di apa namanya background kuning seperti ini. Kemudian height-nya adalah misal berapa ya? 20 pixel. Seperti ini. Ini belum kelihatan nih, misalnya width-nya, butuh width nggak ya, 100 pixel. Oke, 100% aja ya, karena biar dia langsung memenuhi container-nya. Oke, seperti ini. Kemudian jangan lupa di sini ada plex, berarti kita menghendaki, dia kan nanti vertikal nih, berarti kita buat plex direction-nya, yaitu column. Seperti ini. Oke. Seperti ini, kemudian apa namanya justify kontennya space between misal. Baik, seperti ini sudah kelihatan. Ini sepertinya height-nya terlalu banyak, misalnya 15. Ini kita perhatikan yang kuning ya. Yang kuning ini masih 16 misalnya. Oke. Ini kayaknya kok agak ke atas ya, ini agak ke atas. Oke, saya coba 17. Oke, ini sudah pas, tapi kelihatan atasnya ini lebih ini. Kelihatannya height-nya misal 65, coba. 65. Wah, ini kurang ini, 65, kurang 67 misalnya. Kurang juga 68. Oke, sepertinya pas. Tapi aneh, ini jaraknya nggak sama ini. Jaraknya nggak sama, kelihatannya kedua ini agak kecil dia merahnya. Coba merahnya saya hilangin, biar jelas seperti ini. Oke, kelebihannya ini nanti kita pikirin, ini mudah. Baik, saya coba biarin seperti ini dulu. Ini kelihatannya beda, tapi nggak masalah. Oke. Ini yang pertama,
Berarti misalnya ini kita berikan nama left gitu. Line left. Baik, karena nanti kita manfaatkan juga yang line container untuk yang kanannya ini. Jadi ini saya bisa copy. Oke. Katakanlah di sini line right. Ini sebenarnya nggak perlu sih. Karena butuhnya untuk yang ini aja. Oke. Kemudian untuk yang apa namanya line container, kemudian line right, kita posisikan dia di sebelah kanan. Jadi misalnya right-nya adalah 0, seperti ini. Oke, tapi ini kelebihan. Berarti width-nya kita kurangi di sini berapa nih? 100 per kali 80 pixel misalnya. Oke, okay. Terus kita naikin, berarti bottom-nya adalah di sini 10, katakanlah 20. Oke, okay, kurang 22 misalnya. Oke, okay, kurang 23. Ini kelihatannya kelebihan, tapi biarin aja. Ini nggak pasti nih, kelihatannya nggak pasti antara 22 atau 23 barangkali. Atau bisa nggak 22,5? Oke, seperti ini jadi aneh, 23 dulu. Oke, seperti ini sudah pas sepertinya. Kemudian kita buat yang tengah ini, yang tengah. Berarti untuk yang tengah, ini gimana enaknya nih? Ini di, ini tab-nya kebanyakan. Sebentar. Ini biar enak. Berarti ini kita taruh di tengah ya, biar sesuai urutannya. Ini misalnya line center. Oke. Line container, kemudian di sini adalah line container, kemudian line center. Katakanlah ini di atas biar urutannya juga sesuai. Kemudian di sini adalah left-nya. Karena ini kan width-nya 100, otomatis kita berikan 100 biar dia mulai dari sini gitu niatnya. Kemudian apa namanya? Berarti width-nya ya. Width berarti ini berapa? 20 pixel misalnya. Oke, ini biar jelas dulu saya mau ubah warnanya jadi line container, kemudian line center, kemudian di sini ada line. Kita ubah warna yang tengahnya. Oke, karena selektornya kan itu pada bagian line ini. Oke. Oke, sorry. Background. Seperti ini. Oke, yang ini dia. Oke, ini sudah pas sepertinya. Ini sebenarnya bisa seperti ini sih, kalau mau pendek. Nah, ini sudah cukup. Oke. Kemudian di sini, seingat saya di CSS 3 ada yang namanya skew. Oke, mungkin kita bisa gunakan skew ya. Saya coba googling dulu. CSS skew seperti ini. Berarti itu kan vertikal, berarti Y. Kita coba. Saya lebih senang buka di ini, with rescroll. Oke, ini with rescroll the skew Y. Oke, contohnya seperti ini. Ada penjelasan nyenda ini. Ini kan ke bawah, berarti. Oke, saya pengen lihat ininya, penjelasannya dulu. Oke, skew, kita cari skew. Oke, di sini Y. Mana sih dia? Oke, kita cari yang Y berarti. Bla 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 bla. Kita bisa nentuin origin enggak sih? Kita coba cari dulu. Harusnya sih seingat saya ada apa namanya originnya. Jadi biar kita gampang nentuin arah apa namanya
arah skew-nya. Jadi kan kita kalau lihat kasusnya di sini kan dia naik nih. Kalau contoh yang tadi kan ke bawah. Skew. Oke, di sini kayaknya ada transform origin. Oke, origin. Berarti ini kita buat dulu skew-nya. Yang mana nih dia? Yang ini. Berarti transform. Berarti di sini adalah skew Y. Ini kira-kira berapa derajat? 20 degree misal. Oke, ini harus nentuin transform origin-nya biar jelas. Origin. Berarti misalnya kita tetap dari ini. Misalnya bottom left misalnya. Oke, ini udah pas. Dia diem di sini. Diem di bawah. Berarti kita minus saja kayaknya. Minus. Nah, ini dia. Oke, 30 misalnya. 35. Sudah pas belum ya? Kayaknya terlalu atas. 34 misalnya. Oke, sepertinya kelihatan pas. Dan yang terakhir adalah kita sembunyikan. Ini gampang banget nih. Kita tinggal nambah overflow hidden di bagian kontainernya. Overflow hidden. Jadi yang kelebihan dari kontainernya nggak diliatin. Oke, di sini. Ini kayaknya ada yang belum pas. Antara width-nya atau height-nya maksud saya. Antara height-nya itu kegedean. Nanti kita coba kita submit dulu. Oke, 99,6 berarti memang belum terlalu pas. Kita coba height-nya, kita coba kurangin yang lain kayaknya. Yang lain misalnya di sini 16 pixel. Tapi ini aneh jadinya nih. Ini harusnya 16 juga sih. Saya coba. 99,6 tadi. Wow. 100%. Nah, ini yang maksud saya yang pernah saya singgung di video sebelumnya. Terkadang kelihatannya di sini itu nggak pas. Nah, lihat. Di sini kan kelihatannya nggak pas nih yang di tengah. Padahal kita dapat 100%. Oke, seperti itu video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kita di sini sama-sama belajar.